nol rupiah ya, bener-bener nol rupiah. Bagaimana caranya mengatasi kipas angin macet? Ini buat para mama ya, yang kipas anginnya macet mah. Assalamualaikum teman-teman, ini kameramen baru Om Didit ya. Hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi kipas angin macet. Ini udah dites oleh tim saya, katanya kipasnya macet. Bagaimana cara memperbaikinya? Perhatikan baik-baik. Colokin. Satu, dua. Oke, macet. Cabut. Jadi dia nggak muter sama sekali, teman. Nggak muter sama sekali dan ada bunyi dengungan, kayak getaran gitu. Nggak muter, ya. Berarti ini bertanda bahwa perkabelan dalam kondisinya bagus, setrumnya bagus, ya. Setrumnya bagus, perkabelannya bagus. Oke, lalu masalahnya mana? Ya ada getarannya, der gitu. Nih, kita bongkar dulu. Bongkar dulu nih, Bang. Ini buat para mama ya, yang kipas anginnya macet, Ma. Coba diperhatikan ilmu ini dulu, Ma, ya. Aman, Bang? Aman. Wah, mantap nih, Bang Didit ya. Nah, buka aja, Der. Nah. Ini muternya nggak enak, teman-teman. Nggak enteng, ya. Kalau kipas anginnya normal di Kobel 2 muternya enteng, meong gitu ya. Ini muternya masih berat. Masih nggak enteng nih. Habis itu apa nih kita tarik? Nah, tarik jadi dapat. Habis itu kita buka ininya nih. Nah. Buka, dapat? Nah, sini. Oke. Buka, Bang. Nah, sini. Ini di congor belakangnya bukan nih. Dapat? Nah, buka seperti ini, jeder. Ini kipas angin mini ya. Tarik. Nah. Oke. Okay. Oh, ini tombolnya tarik dulu nih. Tombolnya tarik. Jeder. Nah, ini. Oke. Okay. Habis itu apa? Kita buka ininya nih. Bagian depannya nih, Bang. Habis itu apa? Kita coba buka di sini, Bang. Nah, tarik. Oke, nah. Ini. Langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah Anda pakai jurus nol rupiah dahulu, ya. Jurus nol rupiah atau jurus hemat Andre Tatum dahulu. Bagaimana caranya? Nah. Anda siapkan minyak kayu putih cap kaki 3 ya. Siapkan minyak kayu putih cap kaki 3. Tetesin aja sini, Bang. Tetesin. Dapat? Dapat. Tetesin. Nah, pasang, Bang. Nah, pasang. Ini kalau misalnya teman-teman di sini melihat ya, di sini Anda melihat ada garis ya. Ada yang enggak umum, artinya ada yang aneh di sini. Anda tinggal ampas di bagian sini nih. Ini nggak boleh ada garis. Kalau ada garis nanti dia bisa macet. Nah ini di amplas. Menggunakan amplas halus atau amplas 1000. Namanya amplas 1000, bilang aja ke tukang material amplas 1000 gitu. Kita amplas, Bang. Nah. Oke, udah. Pasang lagi dapat. Nih. Garisnya dihilangin ya, jangan sampai ada garis. Kalau ada garis nanti dia takutnya macet lagi. Dapat? Pasang aja, Der. Seperti biasa kita kasih minyak kayu putih. Nah, dapat? Tetesinnya pakai minyak kayu putih, teman-teman. Minyak kayu putih cap kaki 3. Pasang lagi seperti semula, Der. Nah, pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan. Oke, pasang. Nah. Pasang aja, Der, pasang aja, Der. Jangan takut dan jangan mau ditakut-takutin, ya. Andre Tatum bantu Anda untuk hemat. Nah, udah. Habis itu kita pasang lagi, Bang. Pasang lagi satu sini. Ini bener-bener pakai minyak kayu putih ya, Bang? Bener-bener pakai minyak kayu putih. Pakai jurus 0 rupiah dulu. Kalau misalnya pada saat Anda masang baut masih kayak gini, ini diketok. Der, diketok nih. Ini karena belum sinkron. Nah, kalian nggak, Bang? Udah halus, Bang? Ini karena belum sinkron. Nah, nih. Oke, udah. Habis itu apa? Habis itu kita pasang lagi nih. Pasang lagi congor depannya nih.
Jaring depannya pasang, jeder. Satu, dua, tiga, colok. Colokin. Angka satu. Ah, muter bang. Ah, no. Numero uno bang. Numero uno Andre Tatum Cilongok Banyumas Jawa Tengah. Nah, sudah muter teman-teman. Ya, nah nih. Satu udah, dua jeder. Ah, no. Tambah kecil lagi bang. Kelihatan bang, muter kelihatan. Ah, nih. No, galang geleng, kanan kiri. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. No rupiah, ya. Bener-bener no rupiah. Cuma bermodalkan minyak kayu putih, kipas angin Anda yang macet sudah sembuh kembali. No rupiah, ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.